Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya. Kali ini Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat mystery reading kembali ya. Dan dimana untuk tema mystery reading kali ini adalah, wow, menarik ya. Yaitu ada yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup denganmu ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ada seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup denganmu selamanya. Nah, jadi nanti kita akan lihat ya mulai dari seperti apa energinya ya, serta kita akan lihat ciri-cirinya dan kita nanti juga akan cari tahu ya angka kelahiran dan zodiak apa yang nantinya akan muncul ya. Jadi buat teman-teman karena ini sifatnya energi general, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa, atau terbolak-balik bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. So, saran dari aku buat teman-teman semuanya, ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya, dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kalian yang mau personal reading, silahkan ya. Chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal di chat aja ya. Nanti akan ada tata cara dan langkah-langkahnya seperti apa. Oke? Okay? Gak usah lama-lama, izinkan Clarissa berdoa terlebih dahulu untuk menarik energi teman-teman semuanya. Ya? Oke? Okay? Oke, okay, langsung saja kita akan mulai ya. Kita akan lihat dulu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup denganmu ya. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup denganmu. Seperti apa energi dia, seseorang yang nekat ya mau bersumpah karena ingin memutuskan untuk hidup denganmu. Kita akan lihat dulu. Wow, aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia saat ini sedang menjalani hubungan LDR, sedang menjalin hubungan berjarak ya. Ada yang beda kota, ada yang beda pulau ya, bahkan ada juga yang beda negara ya. Tapi itu semua dia lakukan karena dia sangat mencintaimu, karena dia sangat ingin hidup bersamamu ya. Jadi sejauh-jauhnya jarak kalian memisahkan ya, itu tidak mengurangi bentuk rasa sayang cinta dia terhadap dirimu. Kita akan lihat lagi, seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat bersumpah ya karena ingin memutuskan untuk hidup bersamamu. Kita akan lihat dulu. Wow, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah memiliki rencana masa depan untuk bisa hidup bersama kamu. Ya, orang ini usianya lebih dewasa daripada kamu. Meskipun demikian, aku melihat bahwa cara dia mencintai kamu ini berbeda. Karena dia bisa menghadirkan ketulusan kasih sayang yang belum pernah kamu rasakan pada hubungan kamu sebelum-sebelumnya. Ya. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup dengan kamu? Seperti apakah energi dia, seseorang yang ingin bersumpah ya karena mau memutuskan hidup dengan kamu? Seperti apa energi dia, seseorang yang ingin bersumpah karena mau memutuskan hidup bersama kamu? Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya baru aja mendekati kamu, ya. Dia ini termasuk orang yang misterius, orangnya susah ditebak, tetapi di balik itu semuanya orang ini memiliki suatu ketulusan yang tidak bisa dia ungkapkan. Karena memang sejatinya dia ini bukan orang yang romantis. Dia tipikal orang yang pendiam, lebih banyak bicaranya kamu daripada dia. Meskipun demikian, orang ini bisa menunjukkan rasa sayangnya lewat tindakan nyata. Jadi cara dia menunjukkan kasih sayang itu bukan lewat kata-kata ya, melainkan lewat sentuhan kasih sayang yang telah dia berikan kepada diri kamu ya. Dan di sini aku lihat ya, meskipun kamu baru saja mengenal dia, tapi seolah-olah orang ini sudah bisa menghadirkan energi kenyamanan. Yang artinya memang orang ini benar-benar ditakdirkan ya untuk bisa bersatu selamanya dengan kamu.
kita akan lihat lagi seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau memutuskan ya untuk hidup bersatu dengan kamu. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya air-air ini terlalu manipulatif, terlalu tidak terbuka dan tidak jujur terhadap diri kamu, ya. Padahal kamu sudah memberikan semua hati perasaan kamu buat dia, padahal kamu pun juga sepertinya sudah terlanjur sayang dan nyaman bersamanya, tetapi karena dia semakin kesini makin manipulatif, semakin lama semakin misterius, sehingga itulah yang membuat kamu jadi merasa ragu, merasa tidak yakin terhadap masa depan cinta yang dia hadirkan. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah ya untuk memutuskan hidup bersama kamu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan untuk hidup bersama kamu selamanya. Kita akan lihat dulu. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur ya, terjerat sama pesona kamu. Ya, mungkin kamu menganggap bahwa diri kamu biasa aja, bahkan masih banyak orang yang lebih sempurna daripada dirimu. Tetapi yang aku rasakan, dia nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri, karena pesona kamulah yang mengetuk hatinya, yang membuat dia tergila-gila sampai ingin bersumpah karena ingin memutuskan hidup bersama kamu. Dan di sini aku merasa bahwa dia ini kayak seolah-olah cerminannya kamu ya. Jadi aku merasa bahwa antara kamu dan dia itu kayak mirroring ya. Jadi kayak kehadirannya ini merupakan versi kamu di orang yang berbeda. Sehingga ya kamu tuh merasa nyaman, merasa sayang sama dia kayak gitu. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup dengan kamu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan untuk hidup bersatu dengan kamu. Kita akan lihat dulu. Wow, aku melihat ya, dia adalah seseorang yang secara mental dan emosional sepertinya kurang bisa stabil ya. Karena orang ini masih dihantu-hantui dengan sifat childish dan ketidakdewasaan, sehingga kamu tuh sering sekali ya merasa emosi kamu kepancing ya, karena orang ini tidak bisa dewasa dalam menyikapi kamu. Dan yang lebih parahnya ya, cara dia mencintai kamu aja salah, karena dia tidak bisa menerima segala bentuk kekuranganmu dan dia tidak bisa mengimbangi kekurangan tersebut, sehingga membuat kamu tuh jadi sering ya merasa menderita, bahkan meneteskan air mata karena kamu merasa kesel gitu ya. Kenapa kamu tuh tidak berubah, tidak berusaha mengimbangiku, padahal kamu sudah tahu bahwa aku tuh sayang dan cinta mati terhadap kamu ya. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup dengan kamu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan untuk hidup bersatu dengan kamu. Kita akan lihat dulu. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki mimpi ingin menjadikan kamu sebagai pasangan sejati hidupnya dia. Ya, memang aku melihat bahwa kamu sama dia sepertinya sering sekali melewati sepak terjal kehidupan cinta. Ya, tapi hal tersebut tidak menghalangi niat dia untuk tetap terus ya melanjutkan perjuangan dia sampai benar-benar semesta bisa mempertemukan kalian dalam ikatan yang diresmikan agama maupun negara. Dan di sini aku lihat ya, meskipun kamu sama dia saat ini sedang berjarak ya, tapi aku merasa bahwa dia saat ini sedang memikirkan kamu. Kenapa? Ya karena walaupun kamu dan dia berjarak, itu tidak mengurangi bentuk rasa cinta dia terhadap dirimu. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup dengan kamu. Seperti apakah energi dia, seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup dengan kamu. Kita akan lihat dulu. Wow. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang terluka hatinya. Kenapa? Ya karena dia merasakan ya bahwa hubungan yang dia jalani bersama kamu tuh dipenuhi dengan tekanan, bukan kebahagiaan. Sehingga membuat orang ini tuh
bingung ya, tindakan apa yang harus dia lakukan demi bisa mengembalikan keadaan hubungan ini seperti pada saat awal-awal kalian kenal. Karena saat ini yang aku lihat, energi kamu dan dia ini benar-benar kacau, benar-benar tertekan ya. Karena yang aku lihat tuh bisa membuat dia sampai merasa stres ya. Karena di satu sisi dia masih sayang sama kamu, tapi ketika dia melihat keadaan hubungannya, yang membuat dia itu jadi merasa stres gitu loh. Karena yang dia cari adalah kedamaian, tetapi yang dia dapatkan ya, melainkan adalah keributan. Ya, kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia seseorang yang mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup dengan kamu? Seperti apa energi dia seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup bersama kamu? Kita lihat dulu. Wow, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu, membayangkan kamu, karena aku melihat ya, ada sesuatu hal yang sepertinya membuat kamu dan dia tidak terkoneksi karena adanya suatu kesalahpahaman yang masih belum terluruskan ya. Jadi aku merasa ya bahwa di sini kamu mengambil sikap diam dan dia juga mengambil sikap diam tanpa tindakan ya, berharap bahwa kamu yang memulai tindakan ya untuk menghubungi dia duluan ya. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan hidup dengan kamu? Seperti apakah energi dia seseorang yang nekat mau bersumpah karena ingin memutuskan untuk hidup bersama kamu? Wow, aku lihat dia adalah seseorang yang sepertinya sudah memiliki pasangan, tetapi dia tidak bisa munafik. Dia tidak bisa mengendalikan perasaannya bahwa dia sangat mengagumi dirimu. Ya, meskipun dia tahu bahwa yang dia lakukan ini merupakan salah dan dosa, tetapi itu tidak menghalangi niat dia untuk tetap terus mendekati kamu, untuk tetap terus ya menjalani kehidupan cinta bersama kamu sampai kapanpun. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Wow. Kita akan lihat dulu. Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Ada banyak kartu nggak aku ambil? Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Wow. Aku lihat ya, saat ini ada seseorang yang sepertinya ingin memberikan sesuatu kepada kamu sebagai bentuk permintaan maaf dia kepada kamu, karena selama ini dia belum cukup bisa membahagiakanmu. Justru malah orang ini sering sekali ya membuat kamu menangis ya, membuat kamu memikirkan dia sampai meneteskan air mata. Maka yang aku lihat tuh di sini dia sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu yang akan dia berikan kepada kamu sebagai bentuk tanda maaf dia ya, karena dia masih sayang terhadap dirimu. Kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia seseorang? Seperti apa energi dia sekarang ya ke kamu? Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Wow, aku lihat ya saat ini ada seseorang yang sepertinya sedang tertekan karena beban rindu ya, rindu nggak bisa ketemu sama kamu karena dia sadar bahwa antara aku dan kamu terpisah oleh ruang jarak dan waktu yang cukup jauh. Selain itu juga adanya suatu pekerjaan yang memang tidak bisa dia tinggalkan sehingga membuat orang ini tuh tidak bisa menemui kamu setiap saat. Yang biasa dia lakukan saat ini hanya bisa merenung ya, sembari menatap foto kamu ya, membayangkan kamu hadir di hadapannya. Karena memang yang aku lihat, sekuat itu energi dia ingin sekali ya memutuskan hidup bersama kamu. Oke, kita akan lihat lagi. Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Seperti apakah energi dia kepada kamu saat ini? Seperti apakah energi dia kepada kamu saat ini? Wow. Jika dilihat dari energinya, saat ini ada seseorang yang menganggap kehadiran kamu itu merupakan suatu keberuntungan, berkah, dan anugerah yang dikirimkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya kamulah satu-satunya orang di mata dia yang benar-benar mau menerima kekurangannya, mau menerima kelemahannya, ya, tanpa
menuntut apapun sedikit pun dari diri kamu, sehingga orang ini menganggap bahwa kehadiran kamu merupakan berkah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena orang ini sudah bersabar menjalani kehidupan. Ya, kita akan lihat lagi seperti apakah energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Wow. Aku lihat ya, saat ini ada di antara mereka yang sedang menghadapi konflik batin bersama kamu karena adanya suatu energi keegoisan. Entah kamu yang egois, entah dia yang egois, yang jelas saat ini kamu sama dia sedang berkonflik karena adanya suatu energi keegoisan yang sepertinya tidak bisa diredam, sehingga membuat orang ini tuh saat ini merasa kecewa terhadap dirimu. Ingin sekali ya dia bersuara, tetapi karena dia paham bahwa mental kamu itu lemah, bahwa kamu tipikal orang yang sensitifan ya, dan mudah bawa perasaan, sehingga hal tersebut tidak dia ungkapkan kepada diri kamu. Ya, saat ini aku lihat meskipun demikian dia mencemaskan kamu, mengkhawatirkan keadaan kamu ya, takut apabila ya kamu tuh melakukan tindakan yang di luar ekspektasinya. Ya, kita akan lihat lagi seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Wow. Aku lihat ya, saat ini ada di antara mereka yang sedang merenung ya, merenung membayangkan masa depan kehidupan cinta yang indah bersama kamu. Walaupun secara fakta dan realita kamu sama dia sering sekali ya bertengkar karena adanya perbedaan pendapat, tetapi dia menganggap bahwa itu semua adalah bagian dari proses untuk menggapai kebahagiaan bersama kamu. Jadi meskipun kamu sama dia sering berantem karena adanya perbedaan pendapat, tetapi dia sangat mencintaimu karena dia menganggap bahwa itu semua adalah bagian dari proses untuk menggapai kebahagiaan bersama kamu. Kita akan lihat lagi seperti apakah energi dia ke kamu saat ini. Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Wow, aku lihat saat ini ada seseorang yang sedang stres ya, karena dia merasa lelah dan capek gitu, karena tidak menemukan titik kedamaian bersama kamu. Ya, dia sadar gitu bahwa antara aku dan kamu adanya suatu perbedaan. Tapi yang bikin dia merasa kecewa terhadap hubungan ini ketika kalian berdua ini sama-sama tidak mau belajar dari kesalahan, justru malah saling melempar kesalahan, sehingga membuat orang itu merasa capek memikirkan nasib hubungan ini ke depannya. Kalau ditanya apakah dia masih nyaman, yang aku lihat dia masih nyaman asalkan ada suatu perubahan yang terjadi di dalam hubungan ini gitu ya. Kita lihat lagi seperti apakah energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Wow, aku melihat ya, saat ini ada beberapa di antara mereka itu yang sepertinya akhir-akhir ini sedang berulah ya, karena kamu nggak tahu kenapa kok akhir-akhir ini tuh dia sepertinya sering cari gara-gara ya, sering cari celah kesalahan kamu yang dia gunakan ya sebagai bahan perdebatan. Padahal tujuan kamu di awal mengenal dia itu untuk keseriusan ya, bukan untuk mencari permusuhan. Tetapi pada kenyataannya orang ini tidak bisa membahagiakan kamu dan tidak bisa membuktikan rasa sayangnya, sehingga membuat kamu dan dia itu jadi sering berantem ya. Kita akan lihat lagi seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Seperti apa energi dia kepada kamu saat ini? Wow, kuat banget ya energinya di hari ini. Mungkin ada teman-teman yang memang sedang tertekan ya saat ini. Cukup kuat energinya. Kita akan lihat lagi seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Wow, aku melihat ya, saat ini ada seseorang yang memang baru aja mendekati kamu ya, dan dia itu meskipun kamu sama dia belum pernah ketemu ya, tapi semenjak kamu hadir di dalam hidupnya, dia itu mampu membuat dia jadi lebih merasa ceria, lebih berwarna. Bahkan saat ini tuh dia benar-benar sedang stres ya, memikirkan kamu gitu. Sebenarnya ingin sekali ya dia secepatnya menemui kamu, hanya saja memang masih ada suatu kendala yang membuat kalian tuh jadi tertunda pertemuannya ya. Kita lihat lagi
seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Kita akan lihat. Wow. Aku merasa ya, di sini ada seseorang yang sebenarnya dia itu ingin ya memutuskan untuk hidup bersatu dengan kamu dalam ikatan kebahagiaan. Tetapi yang aku lihat orang ini tuh tidak bisa ya memperlakukan kamu secara tepat sehingga membuat hati dan perasaan kamu semakin lama semakin tidak nyaman. Karena orang ini ketika ada konflik sama kamu, dia cenderung memperkeruh suasana ya, bukan mencari titik tengah atau solusi jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Sehingga kayak kamu tuh sering merasa kesal, sering merasa tersiksa, bahkan tertekan karena memang orang ini juga sedikit mendominasi ya. Kita akan lihat lagi. Seperti apa energi dia ke kamu saat ini? Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Wow. Aku lihat ya, saat ini ada ya di antara mereka yang ingin menunjukkan ya perubahannya kepada kamu dengan cara dia sendiri. Ya, karena memang yang aku rasakan tuh pada saat flashback ke belakang, dia menjalin hubungan dengan kamu tuh dia lebih banyak tidak jujurnya, lebih banyak manipulatifnya, sehingga membuat kamu tuh jadi merasa tidak percaya apakah cinta yang dihadirkan kepada kamu ini merupakan cinta tulus dari hati atau cinta yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari dirimu, kayak gitu. Jadi saat ini dia sedang berusaha bagaimana menunjukkan ya kepada kamu bahwa dia sudah berubah menjadi versi terbaiknya. Dan nantinya orang ini tuh akan berusaha, meskipun kamu tidak percaya terhadap dirinya, tetapi dia akan tetap terus berusaha menunjukkan sampai kamu benar-benar yakin bahwa dia sudah berubah sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kita lihat lagi, seperti apa energi dia ke kamu saat ini. Wow. Menarik ya. Aku lihat ya, ini terutama bagi kamu yang saat ini sedang menjalani hubungan cinta yang bersegi-segi. Aku merasa kamu dan dia saat ini sedang last komunikasi ya, atau sedang stop kontak ya, karena aku merasa bahwa saat ini dia sedang fokus dengan pihak keluarganya sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi kedekatan kamu dan dia. Dan ini aku lihat ya, dia sepertinya sedang kumpul-kumpul dengan pasangan sahnya ya, sedang menghabiskan waktu liburan ya dengan anaknya, ataupun ya bisa hanya berdiam diri di rumah untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya gitu ya. Kita akan lihat lagi, seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini? Kita lihat dulu. Wow. Aku lihat ya, saat ini ada seseorang yang sepertinya ingin kembali kepada kamu ya, setelah dia meninggalkan kamu secara sepihak. Ya memang yang dia lakukan ini merupakan suatu kekejaman yang sepertinya masih belum bisa kamu maafkan ya. Tetapi bagaimanapun juga aku melihat bahwa kedatangan dia ini dengan niat baik gitu ya. Karena dia ingin menebus semua kesalahan yang telah dia lakukan kepada diri kamu. Sedangkan aku di sini juga paham bahwa kamu tuh sepertinya masih belum bisa memaafkan ya atas semua yang pernah dia lakukan terhadap diri kamu. Jadi aku lihat tuh bahwa meskipun nanti ya dia memohon-mohon bersumpah kepada kamu, tapi itu tidak membuat kamu cukup merasa luluh kepada dia, karena memang rasa sakit hati yang dia tinggalkan itu sangat luar biasa ya membekasnya. Oke, terus kita akan lihat lagi di sini. Kita akan lihat dulu ya, kita akan lihat, aku akan tarik energi kamu ya. Jadi bagi teman-teman semuanya ya, usahakan ya saat aku menarik energi kamu saat ini, teman-teman pejamkan mata sembari tarik nafas ya secara dalam-dalam ya. Ambil nafas dari hidung ya dan buang dari mulut. Oke, kita akan mulai tarik energinya. Jadi bagi teman-teman bisa mengikuti instruksi yang sudah aku katakan tadi ya. Jadi tarik nafas dalam-dalam ya, lewat hidung dan buang dari mulut. Aku akan tarik energi kondisi kamu ya. Oke. Kita akan mulai tarik energi kamu. Oke, kita akan lihat dulu ya. Seperti apa energi kamu saat ini? Seperti apa energi kamu saat ini ke dia? Seperti apakah energi kamu saat ini ke dia? Wow. Aku lihat ya, saat ini ada di antara kamu yang sedang murung ya,
atau sedang sedih, atau sedang kecewa karena kekasih yang kamu harap-harapkan sepertinya tidak kunjung mengabari kamu, ya. Sedangkan aku melihat bahwa kamu saat ini posisinya sedang menunggu. Menunggu itu merupakan sesuatu hal yang gak enak bagi dirimu, ya. Karena di sini terlihat kayak kamu tuh seolah-olah sedang menunggu sesuatu hal yang tak pasti. Karena memang yang kamu tunggu gak pernah muncul, ya. Kita akan lihat lagi seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Seperti apakah energi kamu ke dia saat ini? Seperti apakah energi kamu ke dia saat ini? Kita lihat dulu. Wow. Aku lihat ya, saat ini ada di antara kamu tuh yang merasa terpesona karena kehadiran orang baru, ya. Meskipun kamu sama dia belum pernah ketemu, tapi orang ini bisa menghadirkan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Karena memang ya orang ini tuh hadir, ya, di saat waktu yang tepat, di saat kamu benar-benar membutuhkan sentuhan kasih sayang dan ketulusan, ya. Kita akan lihat lagi. Seperti apa energi kamu saat ini? Seperti apakah energi kamu saat ini? Wow, aku melihat ya, ada di antara kamu yang saat ini sedang terjebak dalam sebuah pilihan, ya. Antara pilihan bertahan atau pilihan untuk melepaskan. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa semakin hubungan ini kamu jalani, itu tidak cukup membuat kamu merasa bahagia. Justru malah semakin lama semakin dijalani membuat kamu semakin tersiksa, ya. Sehingga kayak kamu saat ini sedang dihadapkan sama suatu pilihan di mana pilihan tersebut apakah mempertahankan atau sebaiknya melepaskan, ya. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi di sini. Seperti apa energi kamu saat ini ke dia? Seperti apa energi kamu saat ini ke dia? Wow. Aku lihat ya. Di sini ada di antara kamu tuh yang sebenarnya ingin sekali ya mengatakan sesuatu kepada dia terkait unek-unek yang selama ini kamu pendam gitu. Karena kamu tuh tahu ya bahwa karakter pasangan kamu tuh tipikal seseorang yang keras kepala, dia termasuk orang yang temperamental dan emosional, ya. Sehingga kamu tuh tidak punya kuasa atau tidak punya kekuatan untuk mengatakan penderitaan yang selama ini tuh sedang kamu rasakan, ya. Jadi kayak di sini tuh kamu benar-benar stres posisinya gitu, karena ya kamu tuh ingin mengatakan sesuatu kepada dirinya ya terkait perasaan kamu. Kita akan lihat lagi seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Seperti apakah energi kamu ke dia saat ini? Wow. Aku lihat ya, ada di antara kamu yang saat ini merasa pusing ya. Aku melihat ada di antara kamu yang saat ini merasa pusing, bingung ya, harus berbuat apa lagi demi kebaikan hubungan ini. Karena aku melihat ya bahwa saat ini ada di antara kamu tuh yang hubungannya sedang di ujung tanduk ya. Karena tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, justru malah pasangan kamu ini sepertinya semakin lama semakin sering kecewain kamu. Sehingga aku melihat ada di antara kamu yang energinya saat ini benar-benar stres, benar-benar pusing, benar-benar terlukai ya. Karena kamu merasa bahwa hubungan yang kamu jalani saat ini dengan pasangan kamu semakin lama semakin tidak sejalan dengan apa yang kamu harapkan. Oke, kita akan lihat lagi seperti apakah energi kamu ke dia saat ini. Seperti apa energi kamu ke dia saat ini? Seperti apakah energi kamu ke dia saat ini? Wow, aku lihat ada di antara kamu yang saat ini sudah mulai ya melakukan suatu perjalanan ya. Maksudnya perjalanan apa? Perjalanan untuk melupakan seseorang. Kenapa? Ya karena cukup berat ya bagi kamu untuk melupakan semua memori nostalgia yang sudah pernah kamu lakukan bersama dia.
Tapi menurut kamu ini merupakan keputusan yang terbaik gitu. Karena memang ya ada di antara mereka tuh yang nggak setia di belakangmu. Ada juga di antara mereka tuh yang terlihat ya kedok aslinya dia seperti apa. Intinya ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh benar-benar tidak bisa memaafkan dia. Sehingga kayak saat ini tuh kamu mulai belajar untuk melupakan seseorang. Karena percuma juga ya kita berharap kepada sesuatu hal yang tak pasti. Lebih baik berharap aja kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kita akan lihat lagi seperti apa. Wow, banyak energi yang bergejolak ya guys malam ini. Gak tahu kenapa. Oke, kita akan tata lagi. Wow, kuat banget energinya hari ini ya. Aku juga bingung. Kita lihat lagi seperti apa. Loh ya, udah-udah tuh udah lompat sendiri. Seperti apakah energi kamu ke dia saat ini? Seperti apakah energi kamu ke dia saat ini? Wow. Ada Ace of One ya. Jadi aku melihat ya, di sini ada di antara kamu tuh yang sebenarnya ingin meminta maaf kepada seseorang ya, karena ada sesuatu hal yang kamu lakukan tuh yang membuat dia jadi berjarak sama kamu, yang membuat dia jadi cuekin kamu, yang membuat dia jadi tidak mau berkomunikasi denganmu. Tetapi kamu saat ini masih merasa kebingungan gitu loh, karena dia sepertinya masih terlalu kecewa terhadap dirimu ya, sehingga kamu merasa kesulitan gitu ya. Harus menggunakan cara apa lagi agar kamu tuh bisa mendapatkan maaf dari dia. Karena memang yang aku lihat, kamu sama dia saat ini sedang terjebak dalam situasi yang sangat menegangkan, di mana dia tidak ada respon dari kamu ya. Dan dia juga sepertinya nggak mau diajak bicara denganmu. Kita akan lihat lagi. Kita akan lihat seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Seperti apakah energi dia ke kamu saat ini. Kita akan lihat dulu. Wow. Aku lihat ya, ada di antara kamu yang saat ini ingin berlari ya. Ingin berlari secara diam-diam, ingin pergi menjauh darinya. Karena seseorang yang kamu harapkan ya, sepertinya semakin lama semakin menyakiti kamu. Sehingga kayak kamu tuh berpikir, daripada aku bertahan tapi rasanya sakit ya, lebih baik diam-diam mengikhlaskan ya, untuk mulai belajar ya, melupakan dia dan mulai mempelajari hal-hal yang baru, yang lebih memanfaatkan daripada memikirkan kamu yang semakin lama semakin tidak jelas. Kita lihat seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Wow. Aku lihat ya, di sini ada di antara kamu yang merasa bahagia, merasa senang ya, karena ada beberapa di antara kamu yang dipertemukan dengan orang yang tepat. Artinya ya dia setipe kamu ya, ataupun dia ini mirroring denganmu, sehingga membuat hati dan perasaan kamu tuh merasa berbunga-bunga gitu ya. Karena pada akhirnya ya kamu dipertemukan dengan seseorang yang sepertinya itu sejalan dengan pemikiran kamu ya. Oke, kita akan clear up, kita akan lihat dulu ya di sini. Kita akan lihat seperti apa koneksi energi kamu dan dia saat ini. Seperti apa koneksi ikatan kamu dan dia saat ini. Seperti apa koneksi energi kamu dan dia saat ini. Wow, aku rasa ya, saat ini antara kamu dan dia sedang merasakan sakit hati ya, karena kekacauan yang terjadi di dalam hubungan kamu. Jadi kayak kamu sakit hati ke dia, dia sakit hati ke kamu, dan kalian masih belum menemukan titik terang ya dari problema kehidupan cinta yang kamu jalani saat ini bersama dia. Kita lihat lagi seperti apa koneksi antara kamu dan dia saat ini. Seperti apa koneksi antara kamu dan dia saat ini. Wow. Aku melihat ya, saat ini ada seseorang yang sepertinya dia mulai merasa bangga ya, mulai merasa melihat kebaikanmu, mulai merasa menghargai ya segala sesuatu yang kamu lakukan. Dan saat ini aku melihat bahwa dia terlihat mulai lebih positif lagi ya terhadap kamu. Kita akan lihat lagi seperti apa koneksi energi kamu dan dia saat ini. Seperti apakah koneksi energi kamu dan dia saat ini. Wow.
Aku lihat ya, saat ini ada di antara kamu dan dia yang sebenarnya kalian berdua ini sama-sama mencemaskan, sama-sama masih sayang satu sama lain. Hanya saja kalian berdua ini terlalu dikalahkan oleh rasa gengsi yang sangat besar, sehingga membuat hubungan kamu tuh jadinya stuck, tidak berjalan dan tidak berkembang. Alias ya udah jalan di tempat, padahal kamu tuh masih ngarep sama dia dan dia juga masih ngarep sama kamu ya. Kita akan lihat lagi seperti apa koneksi kamu dan dia. Aku lihat ya di sini ada koneksi yang berjarak, jadi sudah dipastikan bahwa ada di antara kamu dan dia yang ikatannya tuh semakin lama semakin jauh, bukannya semakin dekat ya. Kita lihat lagi seperti apa koneksi antara kamu dan dia. Wow. Aku melihat ya di sini ada beberapa di antara kamu yang merasakan ya tidak mendapatkan tanggung jawab dari pasangan kamu ya. Tidak mendapatkan tanggung jawab ya, mungkin ada di antara kamu yang sudah menikah tapi tidak diberikan nafkah materi ya, tidak diberikan nafkah lahir batin, ataupun ada juga di antara kamu yang mungkin masih berstatus pacaran ya. Kayak pasangan kamu ini tidak bisa bertanggung jawab ya terhadap hubungannya. Jadi kayak benar-benar dia nggak peduli sama kondisimu saat ini ya. Mau kamu kesini, mau kamu kesana, suka-suka kamu. Karena aku sudah tidak peduli lagi terhadap dirimu. Ada yang seperti itu. Kita akan lihat lagi seperti apa koneksi energi kamu dan dia saat ini. Wow. Aku lihat ya, saat ini ada beberapa di antara kalian yang sepertinya mulai memahami ya, untuk mulai ya memahami isi perasaan kalian masing-masing ya. Jadi kayak kamu mulai belajar untuk memahami perasaannya, dan dia juga mulai memahami ya tentang perasaan kamu. Sehingga aku melihat kedepannya antara kamu dan dia ada suatu transisi kehidupan cinta yang lebih baik dan serius lagi ya. Oke, kita akan lihat ya ada angka numerologi kelahiran apa aja yang muncul ya. Di sini ada angka kelahiran 11. Jadi bagi kamu atau dia yang memiliki angka kelahiran 11, energi kamu kuat di sini. Ada angka kelahiran 30, angka kelahiran 2, angka kelahiran 13, angka kelahiran 31, angka kelahiran 10, angka kelahiran 4, angka kelahiran 9, kemudian ada angka kelahiran 23, angka kelahiran 29, angka kelahiran 18, dan kita lihat yang terakhir ada angka kelahiran 12. Jadi buat teman-teman semuanya yang memiliki angka kelahiran yang sudah Clarissa sebutkan, berarti energi kamu paling kuat di sini ya. Kita akan lihat juga di sini ada zodiak apa aja yang muncul. Di sini ada Libra, Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo ya, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini. Oke guys, terima kasih banyak. Bagi kamu yang mau konsultasi silakan chat saja. Kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini. Bye bye.